Impianku meluncurkan lini kosmetikku sendiri akhirnya terwujud. Brooklyn menyenangkan aku merancang penampilan baru untuk tim dansa supaya aku bisa latihan sebelum acara kosmetik impian. Inilah favoritku, Perona Mata. Ups, maaf, Blisa. Hai, Bessie. Hai, Malina. Halo, Barbie. Latihan tim dansa sebentar lagi. Sudah siap memukau kami? Untuk latihan, ya. Tapi untuk acara kosmetik impian, tidak terlalu. Aku ingin membuat sesuatu yang unik, spesial, dan seperti aku. Tapi aku belum tahu apa itu. Jangan cemaskan masalah kecil. Aku tidak pernah. Misalnya sekarang, aku sedang menulis resep untuk smoothies mangga tanpa mangga. Bagaimana menurutmu, Pancake? Kamu benar butuh mangga. Detail itu penting. Kesalahan paling kecil waktu coding bisa merusak seluruh game. Unicorn? Intinya, Barbie, kami tahu kamu bisa. Inspirasi butuh waktu. Pokoknya biarkan saja mengalir secara alami, ya kan? Unicorn? Kemana dia? Oh, kamu tahu kadang kelinci itu suka melompat pergi. Tidak seperti Pumpkin yang selalu ada di sisiku. Iya kan, Pumpkin? Pumpkin? Di mana Pumpkin? Pancake juga menghilang. Hewan peliharaan kita dicuri. Bestie, jangan panik. Blisa masih di sini. Blisa tidak ada di sini. Pasti ada penjelasan logisnya untuk hewan peliharaan kita yang hilang. Alien telah kembali. Aku rasa bukan itu logika yang Barbie maksud. Lihat, ikuti jejak kaki itu. Jejak kaki Blisa berhenti di sini, di clubhouse-nya Brooklyn. Lihat. Jadi mereka memang di sini. Oke, dan koreo itu bagus sekali. Mandi sekali. Tapi bukan petunjuk. Mungkin iya. Ikuti aku. Sesuai dugaanku. Jejak remah-remah. Mereka memang benar di sini. Itu yang aku lakukan setelah pertunjukan dansa yang meriah. Makan camilan. Dan semua tahu aku punya camilan yang terbaik. Ikuti remah-remah itu. Sepertinya hewan peliharaan kita juga ke sini. Tapi kenapa? Karena mereka harus menambahkan grafik keren di video mereka. Benar. Iya. Itu masuk akal. Jadi pertanyaan yang tersisa hanya, di mana mereka sekarang? Hei, kalian menerima pesan dariku. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahun Larry. Mungkin seharusnya aku bilang lebih awal, tapi undangan itu urusannya Pancake. Kami senang masih sempat. Hei, lihat ini. Mereka terkenal. Itu baru kado ulang tahun terhebat sepanjang masa. Oh, sama-sama, Larry. Kita tunggu apa lagi? Ayo menari.